Halo semuanya, hari ini kita akan review Adidas yang baru-baru rilis, yaitu Adidas Rogue, atau mungkin ini bahasa Prancisnya red kali ya, merah. Soalnya ini dia rilis 3 warna bendera Prancis, biru, merah, sama putih kan. Jadi ada Rogue, ada blue, ada blank. Mungkin itu bahasanya biru, merah, sama putih kali. Ini dia. Iya, terus saya selalu ngomong review, padahal saya bukan review sih. Mungkin review itu lebih ke dia ada tes sepatunya, ada apa. Saya lebih ke unboxing sih. Lain kali saya harus ngomong unboxing daripada review. Oke, ini dia sepatunya Adidas Rogue. Rogue atau apa, nggak tahu deh kalau bacanya. Oh ya, terus sekarang Adidas yang baru mereka udah nggak pakai plastik lagi ya, pakai bahan recycle kayak gini. Oke lah. Ini siluetnya bisa kita lihat unik sih ini ya. Soalnya ya bawahnya dia pakai rubber yang kayak lebih gelap lagi supaya mungkin lebih kelihatan vintage-nya lagi kali. Soalnya kalau kayak gini kan kayak sepatu yang udah lama gitu. Padahal mereka bisa aja bikin yang lebih bening atau apa. Tapi kalau kayak gini langsung kelihatan, mah ini kayak udah sepatu yang udah lama banget gitu. Bahan suede, terus warna birunya ini sih keren ya. Daripada biru ini mungkin nanti jadi jelek. Jadi dia pakai biru yang gelap. Tapi sayangnya nggak dapat free laces pula ya. Terus dia ada warning, leathernya kalau dicuci akan berubah warna. Terus dia made in Vietnam, tagnya sekarang ada di belakang kayak gini. Mungkin Adidas sudah nggak bikin tag di lidah lagi kali ya. Udah beberapa sepatu saya lihat yang baru-baru pada di belakang sekarang. Lebih gampang mungkin bikin cetaknya. Terus tristramnya pakai leather yang kayak agak tipis gitu. Tapi ini beneran nih, ini Rogue ini kelihatannya lebih rapi gitu loh. Kayak rapi aja gitu. Tuh, menurut kalian gimana? Ada blue, sayangnya sekarang cuma ada orang cuma PO warna ini, jadi saya cuma bisa review ini. Ada yang biru, tapi saya lebih suka lagi kayaknya ada Torino atau apa itu. Torino warnanya keren banget sih, biru sama silver. Itu kayak cocok banget. Yep, mungkin cuman ini yang bisa saya kasih lihat Adidas Rogue. Saya belum baca sejarah-sejarahnya, tapi ini saya tahu beberapa tahun lalu udah ada rilis warna Rogue yang sebelumnya. Jadi ini udah bukan sepatu siluet baru, udah ada zaman dulu. Oke. Oh, ini dia pakai yang Samba. Bukan sih. Iya. Atau pakai yang iya, ini Samba punya ini, bukan yang City Series. Iya, dia pakai bawahan Samba ternyata. Soalnya kalau yang Busel Burn itu kayak gini. Pantes saya lihat kok kayak agak vintage. Wah, berarti dari tadi saya salah. Ini bawahnya pakai yang Samba dia. Soalnya saya lihat ini, saya baru kepikiran nih. Ya, dia pakai yang Samba berarti. Bawahnya itu pakai Samba. Kalau atasnya dia pakai kayak ya kayak gini, diton. Ini sama kayak Samba-nya. Wah, keren sih. Vintage banget. Sikat, bos. Masih bisa pre-order, kasih sikat daripada habis. Oke, ini aja. Terima kasih.